Ta-da! Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, datang lagi bersama saya dan Herdiana Pradana. Saya dari Indonesia akan terus mendukung proyek yang saya akan presentasikan atau akan jelaskan. Ini adalah proyek dari Ternion, oke? Ternion, kamu bisa lihat tampilannya akan seperti ini di website ya. Nah ini yang di belakang, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah itu dia user interface dari website. Dan kamu bisa cari di Google seperti ini. Nah itu dia https://ternion.io, oke? Nah di sini juga kita langsung saja ke websitenya ini. Kita akan menjelaskan menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan terdesentralisasi. Jadi antara fiat dan cryptocurrency di sini bisa difairkan atau diputarkan di sebuah Ternion exchange gitu. Ini buatan Rusia dan saya akan terus mendukung. Ada dua opsi untuk saat ini membeli token, yaitu penawaran institusional dan penawaran umum. Jadi ketika kamu memiliki sebuah grup atau perusahaan, kamu bisa klik website yang ada di ini, institutional offering. Nah yang ini, nah institutional offering. Dan yang kedua ini adalah penawaran umum atau yang disebut dengan public offering. Ini yang kedua ya. Jadi ada dua untuk pembelian Ternion coin ini gitu ya. Nah di sini juga Ternion memiliki dua regulasi ataupun dua sertifikat dari Financial dan Intelligent Unit. Jadi unit intelijen dan finansial. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah itu dia. Ini adalah versi dari Financial dan yang kedua adalah Intelligent Unit. Nah itu dia tampilan dari sertifikat Intelligent Unit. Nah selanjutnya pertukaran digital hybrid berlisensi, memang sudah berlisensi dan bagus sekali. Jadi terus kemudian di sini juga kamu bisa langsung coba platform perdagangan dari Ternion ini, langsung bisa dicoba. Nah di situ juga ada login dan passwordnya untuk uji coba gitu ya. Jadi langsung gratis saja, langsung bisa. Nah di sini ini adalah mitra atau dukungan dari Placeboy, ada Dibuan, ada Swiss Capital, Geos Protocol, Rainbishop, dan lain-lain gitu ya. Nah, apa itu Ternion katanya? Ini adalah pengertian dari Ternion. Ternion adalah pertukaran kripto hibrida dengan gateway fiat dan layanan perdagangan terbaru. Ternion, ada Ternion Exchange, ada Ternion Payment Processor, ada Dana Liquulon Ternion. Ada tiga ini yang diberikan, fitur yang diberikan dari Ternion gitu ya. Nah selanjutnya Ternion ini, token Ternion merupakan dari ERC20 ataupun dari Ethereum. Yang pertama ini kelebihannya low utility, bayar komisi bursa Ternion dengan diskon, cantumkan token Anda di bursa Ternion dan lain-lain. Terus ada ERC compliant, memang di sini kebanyakan ERC20 adalah yang selalu menjadi primadona untuk sebuah ICO gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah model bisnis. Nah, model bisnis ini kamu bisa lihat di sini pasti utamanya ketika membuat sebuah exchange ini adalah untuk bisnis. Nah ini yang ditawarkan dari Ternion itu adalah pertukaran kripto ke kripto, pertukaran kripto to fiat, margin trading, data koin Anda, dan banyak sekali lagi di sini. Jadi ini adalah yang ditawarkan dari Ternion gitu ya. Bagus sekali. Nah ini adalah ekosistem pertukaran Ternion, dana likuiditas Ternion, pembayaran Ternion. Ada tiga ekosistem dari Ternion. Pertama pertukaran Ternion, dana likuiditas Ternion, pembayaran Ternion. Ada tiga. Nah jadi kemudian ada roadmap. Ini adalah roadmap dari Ternion. Tampilannya akan seperti itu. Nah itu dia roadmap dari Ternion. Nah ini adalah tim dari Ternion. Nah itu dia tim-tim dari Ternion. Oke. Saya Adam Herdiana Pradana dari Indonesia akan terus mendukung Ternion project dari Rusia. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kemudian kamu bisa komen dan like di video Ternion ini untuk versi bahasa Indonesia. Kemudian kamu juga jangan lupa untuk share video Ternion bahasa Indonesia ini di sosial media seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram, di mana pun kamu memiliki sosial media. Saya Adam Herdiana Pradana akan terus mendukung Ternion. Bye-bye.